kita udah sampai di hotel dan sekarang udah ada teman-teman dari Samarinda Supporters. Nandut. Mika, halo. Mbeng, halo. Kalau ini udah pada tahu kayaknya terkenal nih Pandu ya. Iya. Nah, ini ada Mas Denius. Makasih nih udah ditungguin nih. Malam-malam coba. Aman. Ya, kita mau nongkrong ya. Ini PC buduk nih. Ayo. Ayo, aku pencet. Pagi. Sekarang pagi. Kita ada di mana nih? Di Bandara Temindung. Di Bandara Samarinda. Temindung Samarinda. Jadi hari ini tanggal 23 ini merupakan hari terakhirnya ya. Hari terakhir operasionalnya Bandara Temindung. Abis ini bandaranya pindah ya? Bandaranya pindah ke APNT Pranoto. APNT Pranoto. Iya ya. Kalau yang merek Cina juga ada. Kalau di Temindung ini biasanya apa aja nih airline sama aircraft-nya? Biasanya Express Air, ATR 42300, Susi Air, Cessna C208B, itu aja biasanya. Itu aja ya. Nah, sekarang kita udah kedatangan teman kita satu lagi. Halo. Nih. Halo, Mas Rizal. Iya. Mas Rizal, ini supporter Samarinda juga. Iya. Dan cukup aktif juga di Instagram ya. Oke, nah, Mas Rizal, gimana nih? Kan mau pindah. Iya. Kesan-kesannya gimana? Sedih campur senang juga kan. Sedihnya tuh nggak bisa spotting dekat-dekat, soalnya kan rumah kebetulan dekat bandara. Nah, rumahnya dekat bandara nih Mas Rizal, pas di sebelahnya. Pas di sebelahnya. Sedangkan senangnya tuh kan karena nanti bakal masuk kayak sejenis Boeing dan Airbus. Trafiknya lebih ramai ya, lebih ramai daripada sekarang. Gak ada. Gak ada window.
Halo guys, kali ini gue udah ada di Bandara Balikpapan Sepinggan Airport. Barusan gue udah check-in dan gue mengupgrade tiket gue dari ekonomi ke kelas bisnis. So, nanti kita coba lihat ya pengalaman buka puasa di kelas bisnis Garuda Indonesia. Punya kita untuk boarding ke pesawat. Dengan tujuan Jakarta menggunakan pesawat Boeing 737 seri 800 Garuda Indonesia. Safety features and service of this flight will be brought to you by our flight. Untuk membacakan tempatan Joko Swiss yang terdapat di kantong kursi. Juga bagi Bapak tadi pengin duduk di kursi-kursi yang dilengkapi dengan airbag seat belt, dimohon untuk membacakan tempatan JRP Toys are prohibited while in the aircraft. You may now enjoy our in-flight entertainment program along the journey.
Thank you and we wish you a pleasant flight. Juga pintu darurat. There are path lights along the aisle that will lead you to an emergency exit. Juga pintu darurat. There are path lights along the aisle that will lead you to an emergency exit. Take off position. Laboratory inspection. Pengalaman buka puasa di Garuda Indonesia sangat menyenangkan.
Terima kasih kepada awak kabin GA571 yang telah bertugas dengan baik. Terima kasih Mbak Titi, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Bye. Oke guys, sekarang kita udah nyampe lagi di Jakarta. Tadi flightnya seru banget, buka puasa di pesawat, pengalaman baru. Dan makanannya enak, krunya baik-baik banget. Tadi kebetulan ada salah satu yang kenalin gue. Terima kasih udah menonton vlog saya. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe my channel. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya, bye-bye.